Di sebalik tragedi lemas yang membabitkan seorang anggota polis dan suspek penjenayah di Paka baru-baru ini, terselit cerita yang mungkin boleh kita ambil iktibar dan manfaat. Kesanggupan sebahagian sukarelawan dan orang ramai dalam turut sama membantu usaha pencarian mereka adalah sikap terpuji yang wajar dihormati. Tanpa mengira masa, mereka sanggup bergadai nyawa dan mengerah tenaga bersama pasukan keselamatan. Dalam kejadian 9 November lalu, Konstabel Wan Muhammad Arif Wan Yahaya, 28 tahun, bertugas di Balai Polis Paka dikatakan tergelincir ke dalam sungai ketika mengejar suspek, dikenali sebagai Zam Ayam di Kampung Limbung, Bandar Paka Dungun. Pelbagai bantuan dihulurkan termasuk penyediaan makanan, bot, jet ski dan peralatan komunikasi. Bagi Hamdan Abdullah, 41 tahun dari Felda Kertih 3 berkata, pengetahuan mengenai persekitaran sungai membolehkan mereka berkongsi pengalaman. Saya amat puas hati sekiranya saya dapat membantu sedikit sebanyak mencari mangsa yang lemah tu. Selagi tenaga masyarakat kampung diperlukan, selagi itu kita akan bersama dengan pihak-pihak berkuasa. Bagi pasukan keselamatan, penglibatan sukarelawan ini membantu meringankan tugas mereka. Sokongan daripada orang kampung amat penting kerana selok-belok kawasan sungai ini hanya diorang saja yang tahu. So, berterima kasihlah kepada penduduk setempat yang datang menolong, tak mengira penat, lelah, tak kira masa, hujan, yang datang membantu ni dalam operasi mencari dan menyelamat. Sementara itu, Ketua Polis Terengganu Dato' Aidi Ismail berkata pihaknya menghargai peranan semua pihak dalam melaksanakan operasi dan menyelamat. Pada masa sama, kebajikan Konstabel Wan Muhammad Arif yang lemas ketika menjalankan tugas akan dibela. Saya difahamkan anggota ini mempunyai insurans ataupun menyumbang pada koperasi polis Pulau Pinang. Dan untuk urusan kebajikan untuk urusan pembumian dan sebagainya, kita akan bantu dari tabung polis. Operasi mencari dan menyelamat berjaya menemui mayat suspek penjenayah yang berusia 39 tahun kira-kira jam 11.30 pagi pada jarak 300 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang 12 November lalu. Nakala mayat Konstabel Wan Muhammad Arif Wan Yahaya ditemui kira-kira jam 12.25 tengah hari pada 16 November dalam keadaan terapung kira-kira 400 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Jenazah Konstabel Wan Muhammad Arif dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Padang Embun, Pasir Mas, Kelantan dengan penuh penghormatan.